ada tempe goreng, ada kerupuk, ada nasi pecel bungkus daun jati. Khas banget Blora. Luar biasa. Blora banget. Selamat sahur ya Lur. Nasi pecel khas Blora ini biasanya nasi disertai pecel yang berisi tauge, daun ubi jaler, direbus, lalu ditaruh di atas nasi, ditambah sedikit cabai ataupun mie, lalu disiram dengan sambal pecel. Enak banget pokoknya. Cobain ya, nasi pecel khas Kabupaten Blora. Tahu isi itu riso, sebelahnya ini panada isinya ikan tongkol, yang satunya mie bulat isi telur puyuh sama mie. Selamat berbuka puasa. Halo sobat Blora semuanya. Kenapa sih kamu suka ikan Blora Apit? Apa sih alasannya? Beritanya jujur, lalu inspiratif, lalu kreatif. Terus ada kreatif. Cepat, loro banget. Cepat, loro banget. Oke deh,